Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Rumi dalam salah satu baitnya dalam kitab mahakaryanya Masnawi Ma'nawi bercerita tentang seruling. Kisah tentang seruling. Dengarkanlah suara seruling. Dia sedang bercerita. Dia sedang mengadu tentang keterpisahannya. Maulana Jalaluddin Rumi menyerupakan manusia dengan seruling. Karena seruling sejatinya tidak punya apa-apa. Sama seperti hakikat manusia. Manusia sejatinya tidak memiliki apapun. Kalau manusia ingin mempunyai sesuatu, dia harus mengisi kekosongannya, kehampaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara seruling ini adalah suara kesedihan, suara derita, suara tangisan. Seperti manusia yang sadar tentang hakikat dirinya. Ketika manusia memahami identitas dirinya, hakikat dirinya, dan manusia memahami bahwa dirinya dalam keterpisahan, dia terpisah dengan kekasihnya, maka manusia pun mengalami penderitaan. Manusia mengalami kebingungan. Manusia mengalami kegalauan. Dengarkanlah suara seruling. Ia sedang merintih, menangis, dan mengadukan keterpisahannya. Apa yang dimaksud seruling dalam syair Jalaluddin Rumi? Kita ketahui bahwa seruling akan berbunyi ketika penyumbatnya, ketika penutupnya diambil dari celah-celah lubangnya. Sehingga bibir pemain seruling bisa menyentuh seruling dan kemudian nafasnya bisa keluar dari celah-celah lubang seruling. Manusia juga demikian, kata Rumi. Ketika kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia dan nafsu hewaninya, sifat-sifat tercelahnya dan perhatiannya, hubungannya dengan dunia dan juga berbagai kelalaian yang ada pada dirinya, kelalaian dari Allah, semua ini dihilangkan dari hati manusia, maka manusia sampai kepada satu titik di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap manusia pantas untuk menjadikan nafas Tuhan mengalir pada manusia ini. Dan pembicaraan Tuhan,
pesan-pesan Tuhan akan disampaikan kepada manusia-manusia yang lain melalui manusia seruling ini. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, manusia di sini punya dua mulut. Pertama, mulutnya satu mulut yang kemudian tersambung dengan mulutnya Tuhan. Dan mulut yang kedua adalah mulut atau lisan yang menuju kepada masyarakat. Persis seperti seruling yang punya dua mulut, punya dua lisan. Mulut yang pertama yang menempel pada mulut peniup seruling atau pemain seruling. Dan mulut yang lain yang ditujukan kepada masyarakat, yang didengar oleh orang-orang yang mendengar suara seruling. Yang timbul suara itu karena tiupan nafas daripada pemain seruling. Tentu, kata Rumi, seruling yang merupakan wujud dan manifestasi dari kefakiran manusia punya bentangan yang luas. Permulaannya adalah ketika manusia tidak menganggap dirinya sebagai pemilik segala sesuatu. Tidak menjadi pemilik bagi sifat-sifat yang ada dirinya. Sifat pemurah, senyum misalnya. Apapun yang ada dalam dirinya dalam bentuk sifat-sifat, manusia tidak merasa memilikinya. Begitu juga terhadap sesuatu yang identik dengan dirinya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dirinya. Seperti akalnya, otaknya, dia tidak merasa memilikinya. Dia tidak memandang dirinya secara independen. Dan dia memandang dirinya sebagai mamluk, sebagai abdi, sebagai budak dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. Manusia hakikatnya tidak mampu melakukan apapun dan hidupnya tergantung kepada majikannya, kepada pemimpinnya. Ia tidak memiliki kekuatan apapun terhadap sesuatu. Ia tidak memiliki kehidupannya. Kalau toh dia hidup, maka kehidupannya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemampuannya memandang sesuatu pun berasal dari Tuhan. Dalam proses melihat pun, dia tidak punya ikhtiar, tidak punya wewenang, tidak punya kuasa. Memandangnya pun, melihatnya pun, karena kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan. Melihatnya, memandangnya dengan izin Tuhan. Demikian Maulana dalam syair serulingnya. Insya Allah pada season berikutnya akan kita jelaskan lagi, kita sambung lagi maksud daripada manusia seruling dalam syair dan bait Masnawi Maknawi. Ikuti terus dan jangan lupa yang belum subscribe
dan belum like dan klik lonceng, silakan dukung kami sehingga channel ini akan berkelanjutan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah. Ada video bil Arabiyah. Ansit ilan nai yahki hikayatahu. Wa min alamil firaq yabussu shikayatahu. Uridu sadran mizaqan mizaqan. Yabruhul firaq. Liabuha lahu bi alamil ishtiyaq. Fakullu man kuti'a an aslih. Daiman yahnu ila zamani waslih. Anina nai narun la hawa. Fala kana man lam tattarib fi kalbihin nar. Faman ra'a mislun nas summan watiryaqan. Waman ra'a mislun nas khalilan mushtaqan. Fakullu man kuti'a an aslih. Daiman yahnu ila zamani waslih. Ila zamani waslih. أنشد إلى الناي في هذه الأبيات مولانا جلال الدين رومي شبه الإنسان بالناي لأن الناي ما عنده شيء خالي صف وهكذا الإنسان خالي صف ما عنده شيء يذكر الله الذي ملأ قلبه فكره وكل شيء عنده هذا الناي له صوت حزين ذليل أنين وهكذا الإنسان لما وصل إلى حقيقة نفسه وفهم أنه في الفراق فراق عميق فراق الأحباء هذا هو أنينه هذا هو حزنه أنشد إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته أنا منفصل عن الله منقطع أنا منفصل من حقيقة نفسي أنا منقطع ومنفصل من بامبو من أصلي ووضعت هنا وهذا صوت الحزين للإنسان أنين لماذا أنت بكيت ما عندك بيت لا البيت موجود ما عندك فلوس مال لا عندي هل أنت مريض لا أنا صحي أنا في العافية أنا سالم سليم ما عندك سيارة لا عندي لماذا هذا البكاء وهذا الأنين له دليل آخر له دليل آخر له سبب آخر من الفراق من عمق الفراق
firaqul habib al-ba'id. Naam, indama wasal al-insan ila ma'rifati nafsih bi'annahu ruhullah, bi'annahu nurullah, naam, yahissu bil-firaq wa yabki wa yadij wa yasrukh. Ya laha min al-firaq, ya laha min al-firaq, ya laha min al-ishtiyaq. Rumi is like a human with a flute, because a flute has nothing. Likewise, human nature is empty and empty, and only God can fill his emptiness. This flute has a sad and crying sound. It's like a man who understands the nature of himself, and he realizes now he is separate from his lover. This is the wailing of the sad soul of man. Flute song. Listen to the story told by the reed of being separated. Since I was cut from the reed bed, I have met this crying sound. Anyone apart from someone he loves understand what I say. Anyone pulled from a source longs to go back. At any gathering I am there, mingling in the laughing and grieving. A friend to each, but few will hear the secrets hidden. Within the notes, no ears for that. Body flowing out of spirit, spirit up from body. No consoling that mixing, but it's not given us. To see the soul, the red flood is fire, not wind, be that empty. Hear the love fire tangle in the red knots as bewilderment melts into a wine. The red is a friend to all who want the fabric torn and drawn away. The red is hurt and self-combining, intimacy, and longing for intimacy, one song, a disaster surrender, and a fine love together, the one who secretly hears this is senseless. A tomb has one customer, the ear, a sugar cane, flute has such effect, because it was able to make sugar in the reed bed, the sound it makes. It's for everyone, days full of wanting. Let them go by without worrying. That they do, stay where you are, inside such a pure, hollow knot. Every tears gets satisfied except that of this fish, the mistakes who swim a vast ocean of grace, still somehow longing for it. No one lives in that without being nourished every day. But if someone doesn't want to hear the song of the red flute, it's best to cut conversation short, say goodbye, and leave.